Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Gondrong dari Berlian Farm Kediri. Ini proses untuk pemanenan rumput odot super. Ya, mari kita lihat bagaimana cara untuk pemanenan rumput odot super dari Berlian Farm. Yuk, mari kita ikuti. Kayak gini. Ini kalau babatnya agak fresh lemah panas. Ya, babatnya kayak gini. Jangan terlalu panjang. Dengan panas. Kayak gini. Prosesnya. Nanti alasannya apa kita kok babat mepet sekali dengan tanah. Nanti untuk tunas-tunasnya tumbuhnya semakin banyak. Untuk kematiannya agak lama kayak gini ya. Ini rumput odotnya umur kurang lebih 3 bulan. Kenapa kok kita panennya agak lama? Ini kita buat benih dari odot supernya. Ya, kalau teman-teman ingin benih odot super nanti bisa hubungi di Berlian Farm. Nanti ada nomor WA-nya, ada nomor teleponnya. Yuk, mari kita proses untuk pembabatan. Wah, tunasnya sangat besar. Nah, itu tunasnya. Banyak cuma kayak gini. Nanti di rumah dipilah-pilah untuk benihnya sendiri, untuk yang dipakai selase sendiri. Satu meter lebih ini ketinggiannya. Ini benihnya kayak gini. Nah, untuk benih-benihnya yang pengen menanam odot super bisa hubungi nanti di Berlian Farm ya, jangan lupa. Harga sangat terjangkau. Nah, ini tanpa rabuk sama sekali. Kalau mau rabuk nanti ya juga dari kotoran ternaknya itu di luar sini sudah jadi pupuk. Kalau untuk rumput liarnya sangat banyak tapi udah mati. Untuk satu dapur ini berapa ya ini? Ya, coba kita hitung ya. Untuk satu dapurnya ada berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 batang untuk satu stek benih. Ini jadinya sekitar 17 batang. Nanti kalau
100 tag ini tinggal kalikan sendiri. Benihnya sangat super-super ini. Jika teman-teman ingin nanam odot bisa hubungi ya nanti. Rumput liarnya udah kalah ini, mati. Supernya sangat besar-besar. Tingginya segini nih, kurang lebih 1 meter lebih. Ini 160-an tingginya. Kalau dari Brian Farm ini ada supernya ini untuk panen perdana ini. Nanti untuk dijelase untuk pakan ternak sendiri nanti. Kalau menjual belum, masih buat pakan sendiri. Ini di sini dua jenis mas ya? Ya, empat jenis ini mas. Empat jenis. Oh, itu Vera, Kaliandra, Odot sama Pak Cong. Ini ada empat jenis. Ini mau buat jalan dulu yang dipanen yang? Ya, odotnya ini panen dulu buat jalan kendaraan masuk. Oh, itu nanti yang dipanen yang rumput. Ya. Pacong itu, wah tingginya segitu. Ini benih super mas ya? Ini ada super. Wah, panen pertama. Panen perdana. Perdana. Panen perdana buat makan ternak sendiri. Ini buat pakan ternak sendiri belum dijual ini. Ini kalau dijual apa? Untungnya lumayan. Bisnis yang menggiurkan ini. Tanam rumput ini sekali tanam tinggal tancap tinggal udah jadi kayak gini, enggak ini tanpa rabuk ini enggak dirabuk sama sekali sama ya sama sekali tanpa rabuk tuh. Apalagi yang Pak Congnya itu udah besar itu juga tanpa rabuk itu seukuran tanaman tebu itu. Lebih ya, lebih tinggi lagi malah. Sekitar 3 meteran ya. Oh, 3 meteran. Umur 3 bulan. 3 bulan. Umur 3 bulan tingginya segitu. Iya. 3 meteran itu. Buat pacong ya. Kalau mau jenis pacong bisa diantam nanti ya. Kawan-kawan yang pengen benih pacong nanti silakan hubungi Belian Farm. Nomornya ada di bawah ya. Ya. Kebunnya dan sangat super sekali ini. Ini juga pas musim hujan jadi tumbuhnya sangat lebat. Ini ada nih. Tanaman indigo vera juga ini. Ini tingginya sekitar 2 meteran. Ini dulu nanamnya sama ini rumput odotnya. Ini tingginya segini udah segini.
ini kita tanam di kayu barang, Mas. Di sela-selanya apa itu? Rumput adatnya itu, ya. Kenapa? Nanti setelah dibabat, ya. Kalimantan. Ini nanti di coveranya sudah tumbuh besar, bisa buat ramban, ya. Ini kemarin luas tanahnya berapa, Mas? Luas tanahnya. Luas yang tanahnya kita 270. Oh, pakai ru. 270 ru, ya. Kalau meterannya lupa. Di sini kalau harga per ikat berapa, Mas? Ini. Berapa? 10.000. Ketannya besar 20. Ketannya besar 20.000. Wah. Ini kalau dijual, nah, untungnya berapa ini? Ya, tinggal kalikan. Lumayan. Lumayan ini. Apalagi benihnya kayak gini. Nah. Rumputnya super. Hampir sampai ke pacong ini. Rumput liarnya banyak sekali, Mas, ya. Ya, ini buat pupuk ini. Tanpa pupuk, pupuk alami. Tuh. Kita biarkan rumput liarnya itu tinggi. Nanti setelah tinggi, nanti mati sendiri. Sendiri buat sendiri pupuk. Bisa jadi pupuk. Pupuk, pupuk alami. Pupuk alami. Kalau ngasih pupuk nggak pernah. Ini nanti habis dipanen dipupuk atau enggak, Mas? Ini nanti rencana dipupuk sama kotoran hewan. Oh, pupuknya ternak sendiri. Nanti dikasih pupuk dari kotoran kambing. Iya. Biar tanamannya tambah subur. Teman-teman ingin nanam bibit pacong atau odot, nanti bisa hubungi, ya, nomor di bawah. Oke. Jangan lupa yang pengen tanam, yang pengen bibit, ya, nomornya sudah di bawah deskripsi. Cukup itu dulu, ya, dulur. Hari ini karena kondisi sedang hujan, ya, kita sudahi. Jangan lupa subscribe untuk Berlian Farm Kediri. Salam peternakan dan salam sukses untuk peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa subscribe-nya, ya. Dengan rumah alamnya atau maupun alam gaib, ya.